semuanya. Jadi ini di belakang aku lagi beres-beres guys. Maaf sedikit ini ya, sedikit berantakan. Tapi ya, jadi aku sekarang itu lagi ngurus ekor anjing yang bernama Bombo. Kayaknya aku udah ada sedikit video tentang dia, tapi sekarang itu aku bakal kasih tahu kalian sesuatu. Bumble. Anyway guys, jadi aku mau kasih tahu kalian bahwa kayak walaupun mereka under the same kategori border collie, ada aja yang setahu aku itu sekarang ada dua tipe border collie, yaitu satu show dog, yang kedua itu working dog. Apa bedanya working dengan herding itu? Akan aku kasih lihat di sini sekarang. Ini working dog dan ini show dog. Jadi kalian ada perbedaannya sedikit kan yang bisa kalian lihat. Dan gini, ini tuh mirip seperti kayak malamut. Kalau misalnya yang udah familiar dengan malamut di Indonesia kan tuh ada banyak tuh. Malamut ada dari Amerika, ada Eropa, ada Thailand, ada yang giant, ada, kalau nggak salah sekarang itu baru itu 4 ya. Dan kadang-kadang ada juga yang cross. Seperti border collie dengan Aussie. Border collie sama Aussie itu sering cross atau di cross, dan kadang-kadang orang nggak gitu ngerti kan, kayak sekarang kayak si Bombo aja gitu kan susah diketahuinya kayak ciri-ciri apa sih yang dari border collie dan apa yang dari Aussie. Kayak Bombo itu kan dari pemiliknya bilang oh dia dapat dari breeder border collie, tapi kalian benar-benar nggak tahu gitu sih sebenarnya jujur. Tapi ya itu it's a risk you're taking untuk mempercaya orang waktu membeli seekor anjing atau binatang dari tempat lain ya. Penting menurut aku tuh, yang penting itu bukan breed sebenarnya ya, yang penting itu karakteristik anjing-anjingnya. Jadi guys, walaupun kalian bukan nggak dapet yang full pedigree bener-bener, menurut aku itu yang penting gimana anjingnya bakal respon ke kalian. Kalau misalnya anjingnya sweet ke kalian, yang kenapa? Why not? Because all that matters is yang ujung-ujungnya tuh, all that matters tuh gimana anjing, temperamen anjingnya loh. Banyak orang nge-cross juga gara-gara mereka ingin temperamen misalnya Maltese sama Poodle. Maltese kan lebih, misalnya Maltese lebih tenang, Poodle lebih gila. Jadi mereka cross, dapatlah Maltipu. Golden Doodle, mereka mau yang nggak shedding. Jadi mereka cross Golden sama Poodle, jadilah Golden Doodle. Jadi kayak balik kalau ini tuh isu gimana temperamen anjingnya gitu ya. Dan so far menurut aku Bombo itu very nice, very sweet. Sedikit protektif ternyata ya guys, border collie. Aku juga baru tahu kemarin juga kan ingat Archie. Kalau kalian ingat Archie itu juga very protective of, kalau waktu aku ke dog park, kalau aku jalan, kalau ada yang nyamperin tuh kayak dia very kayak attentive gitu. Kalau misalnya kemarin juga aku bawa jalan Bombo malam-malam jam 11-an gitu kan, it's kind of my bad soalnya I more of a night owl, jadi kayak aku suka banget mengerjakan aktivitas malam-malam. Dan waktu itu aku kayak lagi bosan juga, and then I was thinking kayak why not bawa jalan aja si Bombo kan. Terus ada orang dari jauh kayak ngomong kayak mana security di sini, kayak itu orang emang aku tahu sering ke apartemen, gym apartemen. Dan Bombo tuh kayak ngeliatin terus, kayak walaupun aku jalan lurus dia kayak ngeliatin belakang, terus itu tuh kayak protektif banget. Jadi aku rasa balik ke poin aku itu bahwa walaupun anjing itu mixed dan bukan full breed, aku merasa benar-benar balik ke temperamen guys. Ada satu ekor anjing kecil ini yang bernama Bear. Dia itu seekor Maltese guys. Dan dia itu 8 bulan, masih bayi. Dan ternyata aku baru inget ya, aku lupa, dulu sempat punya Maltese, tapi aku lupa kalau dia mereka kecilnya tuh ada abu-abunya gitu, abu lagi kan, ada coklat kayak gini guys. Tapi Maltese itu biasanya full white. Mereka get along very well. Ini baik. Baik sih, baik, cuman kayak playful, masih playful ya, soalnya masih ada kecil.
Terus guys, waktu karena ada bear di sini nih, aku akan kasih tahu kalian satu tip kalau kalian punya puppy ya. Kalau kalian punya puppy itu, biasakan kalian pegang mereka di mana-mana sampai kayak mereka benar-benar nggak suka, tapi keep on touching them and kayak smothering them, kayak just touch them kayak gini, terus giginya dibuka. Bumble. Okay, Bumble mau diperluk guys. Okay. Anyway, guys susah ya. Ntar lah ya, aku kasih lihat. Oh, nih, I can show you like this. Okay. Mulailah kalian gini. Mulutnya dibuka kayak gini, dicolok-colok. Okay. Seperti yang aku bilang, mulai dicolok-colok kayak gini, diliatin kayak gini, dipegang-pegang semuanya. Terus expose mereka dengan suara-suara yang kalian akan mau mereka, mereka biasa. Soalnya waktu muda kayak gini itu it's their turning time. Okay, jadi back to my point, kalian harus kayak vacuum dekatnya, terus kayak pegang-pegangin terus kupingnya, pegang-pegangin tangan kayak telapak kayak gininya, kayak gini. Jadi kayak, jadi mereka waktu kalau di grooming tuh biasa. Jadi kalau misalnya mau digunting kuku gitu ya, kan biasa gitu. Kalau ini kan tuh masih, dia masih kayak resisting ya. Masih ada resistance, makanya harus dipegangin semuanya. Pegangin ini dikit-dikit, tut. Jadi kayak tuh kasih lihat gini, terus pegang gini. Jadi dia tuh biasa dengan touch-nya ya. Jadi dia enggak reaktif kalau misalnya dibawa ke groomer gini tuh. Hey, dia nggak dengar dapper guys. Kalian tahu dapper nggak sih? Kayaknya belum ya. Ah, kasih lihat. Oh, ada di. Ada tuh dapper di foto Archie. Nih, tapi di gini nih. Bisa lebih gampang kalau ada dua tangannya guys. Tapi sekarang karena lagi mau record, aku nggak bisa. Hey. Gitu guys. Tuh, pasti mereka gak suka at first, tapi kayak lama-kelamaan kalau sering digituin pasti mereka bakal get used to it. Tapi ya, ini bear, an 8 month old Maltese. Alright guys, nanti aku akan record lagi mungkin sebelum Bom pulang. Terus magicalnya tuh lihat, manja banget lihat. Ini anjing tuh manja banget. Ayo Bom. Manja, dimanja. Suka dimanja. Terus for some reason dia tuh miraculously bisa fit in his whole body here. I'll show you a picture. Gila kan guys? Emang mereka tuh lucu kan? Ya, yeah, mukanya lucu banget guys. Alright. Yeah. Shake. Yeah, thank you. Okay. Ini kamera tapi ada handphone jadi yang boleh ya. So, ini akhir kalinya aku jalan sama Bom-Bom. Okay, jadi Bom-Bom itu dari Bay Area, which is kayak San Francisco gitu. Jadi pasti banyak elevator. Jadi Bom-Bom udah biasa dengan elevator. Tapi ini si kecil belum pernah. Dan emang maupun dia cuma 8 bulan ya. Dan di Davis tuh jarang banget ada elevator. Jadi ya sudah lah ya. Bom-Bom itu sekitar setahun sekianan lah umurnya. 4 tahun, I'm not quite sure. But ya, yeah. Yeah, let's go. Lihat si siapa sih kecil. Look at bear. Dia jalannya lucu banget si bear. Okay, aku bawa jalan dulu bentar ya guys. Susah kalau sama ini soalnya. Si Bom-Bom tuh suka narik, jadi sedikit susah. Hey, come on bear. Tapi ya, ini actually he's doing pretty well. Let's see. Tapi ya, ini jalan malam terakhirnya.
mampu soalnya dia sudah mau pulang hari ini. Pertama? Yeah. Wih, gede bir. Bambo, stay. Wih. Okay. Aku biasanya copot dulu soalnya. Aku gak mau si bir ketariknya. Dan... ada aku gini, jadi dia dilepas, kumbu dilepas, bear tali, soalnya bear itu kecil ya, dan ini si space between itunya gak gitu kecil, jadi high chance kalau si bear untuk keluar, jadi aku jaga-jaga, dan dia sedikit dia masih kecil, jadi aku kayak takut gitu loh, dia kabur. Kalau anjing gede kan aku oke ya, soalnya kalau anjing gede tuh kayak gak muat. Tuh aku biar dia lari, lihat, wah senang ya. It's pretty fun though, ada si kecil ini. Tapi di jangan khawatir kalian semua, di apartemen baru aku nanti itu bakal ada dog parknya juga, jadi ya yeah, give or take lah, you win some you lose some, right? Yeah, thank you for watching guys. I'll see you later.